Kita bersetuju tadi bahawa bahasa Melayu adalah bahasa ilmu. Tetapi penggunaannya berkurangan kerana tidak ada terjemahan buku-buku untuk di sebagai ulang kaji dan juga sebagai buku-buku yang khusus untuk digunakan di sekolah, universiti dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya harap institusi terjemahan lepas ini akan lebih proaktif dan kita akan, kerajaan akan mempertahankan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ataupun TBM.